Ring bini maki selaki tak leh mulai di Malaysia. Lo pak apa lo kira pikiran korban bulan kiriman lancar. Angki kok kak, ya Allah. Mi ontong tak bini di nangkok. Engkau riak. Tina maki selaki maka di laku mulai malam tengah ada gabung kok geri king tadi polempol kapi kak. Lo itu musik masih dikentek lo pak jurah juga kapi. Kadarin sara anak kok. Ada selaki nyanyi panas kepanasan hujan kehujanan demi anak istri rela ku jalani aku langkahkan kaki mencari rezeki kalau sudah kaya mau kawin unik tak ada pikiran tunya orang bini aruk teruk ocak sabar ben panjang kala bener lah kandang ben sampai nak abi lumari ben esenak kiba sarung ben esenak mana ngi pere ku sapa ngucak je ya kan de sarung mana ong engko orang ke kurang abi mayu muni pak abi de iya mayu pengajian dari pampedong bentisu sekali di kau kaki kemarin apa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-izza wa masyaykhuna al-ajilla. Para alim, para ulama, para masyaykh, para guru. Secara khusus ajunan semulia Kiai Yusuf. Ajunan Kiai Abdus Syakur. Ajunan Kiai Tayyib. Ajunan Kiai Ahmad Suwanto. Ajunan Kiai Masturi ben seteje para kiai seteje para guru sehadir nuun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan tangauning beten kaulah namun meskipun beten kaulah tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi tak andim ben hormat dek seteje seampun rabu Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat para sepuh pilih sepuh secara istimewa pemangku tisa kolpoh Ibu Haja Asduriah atau pada kesempatan kali ini hadir Mas Abdurrahman sahibul manzil wa sahibul dakwah kita dinto Bapak Sauni atau Bapak Satori sekeluarga si kesempatan mangken abad aki acara maulid Nabi Cuken Haul dari keluarga besar Bapak Tori sareng Ibu Herna si kebetulan Haul dari reng sepo epon yang ke-23 kalinya jadi saya boleh ampun telah kurukalih di dan gula gelak saya tanya lagi pun tahun ia boleh engki saya pun di gula kebolok saya tidak kumikil celep geluh semoga satu je kenceran satu je saya maus kesempatan mangkin daripada Pak Sarang Allah da almarhum saya maksud dari reng sepona Bapak Tori secara khusus cukan reng sepona kaula ajunan seampun seteh kalaban pertemuan mangken kalaban perpangkian mangken tetialan calon selamatan saat tinggal tunyah amin tetialan calon teka hajat seki odi amin
Ben semoga kau leben ajunan sehadir epotetia orang selamat etunya selamat e akhirat. Amin. Allahumma. Alhamdulillah. E kesempatan semangken sareng Allah kau leben ajunan etakdir alengki apolong dalam kebedaan sehat dalam kebedaan ala kutoat. Semoga alengki ben apolong kau le ajunan saat semangken gak dito tetia sebab ben perantara. Kau leben ajunan e papolong cukan pakik sampai ke akhirat. Amin. Salawat ben salam nyereng ngaturaki da ajunan semul jekuste kenjing Nabi. Kalaben salawat ben salam gak dinto kau leben ajunan samu ke e pamaso ada ke kelompok ben golongan se syafaat tibi kuste kenjing Nabi. Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sa'ibin. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa mengadakan haul dek ke orang seampun natingkel umur kak dinto merupakan perkara senyimpang dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bade sa'adabu bahwa ngeholen kak dinto perkara seta ikalaku bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sehingga di luar ahlu sunnah wal jamaah banyak komentar kak holen kak. Eko bole bid'ah. Eko bole nyimpang dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan berdasar debu bahwa ngeholeh kak dito kencer na tak depak de kawring seampun na tingkel tunya. Tuman mir istilahnya kengi. Hadirin, kesempatan mangkin dan gula manoro sahal kak dito. Makle kau leban ajunan secuma mir sepintas dari pihak orang luar. Tah atetiaki guleban sampian mang mang ben ragu dek kahaul. Sebit abit tu guleban ajunan gara-gara etniaki. Mana dalilnya, mana dalilnya. Pok capong kau leban ajunan gak dinto pah tak ngelakok. Bahkan kau leban ajunan bisa-bisa tak atu aki beng sepo sampun tinggal tunya hadirin. Hadirin hadirat saya muljaki Allah. Terkait masalah haul, sepertama bintang gula ebahas. Haul gak dinto artinya setahun gak. Mangkana idilim kitab fikih mun bedo orang andi emas depak sani sok ben depak sahaul napa sahaul leka sahaul leka setahun pasera orang seandi emas depak sani sok ben depak sahaul kak dintu wajib zakat napa haul setahun. Mangkana orang mati ni kamun oleh setahun nyaman haul yang pertama. Mun mati oleh 2 tahun haul yang kedua. Mun mati oleh 3 tahun saibu are cepon ring madura itu haul yang ketiga dan seterusnya. Cuman kolpoh undaune ke bade ben penggalang kata wedruwet oleh 4 tahun bae sepenting mati haul. Oleh 15 tahun haul. Jadi tak usah bahas haul yang ke-15 sepenting pada urusan saja haul. Punten dia kata kelero. Hadirin, lalu apa yang mendasari acara haul? Bengkia kanjeng Nabi tak alaksanaki haul. Hadirin, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari seacara tegak dinto ajunan kus ajunan Sayyidatuna Aisyah rajina kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panapa cepon Siti Aisyah Nabi Muhammad setiap kenging setahun dari setena Siti Khadijah setiap kenging setahun nikah haulnya mana. Nabi Muhammad setiap kenging setahun dari setena Siti Khadijah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dhikraha wa rubbama dhabhasata fayuqatti'uha aqdaan wa yub'ithuha li sadaqaiki Khadijah. Nabi Muhammad setiap kenging setahun dari wafat Siti Khadijah hadirin Nabi Muhammad kak dinto nyambli embi embi kak dinto bi kanjing Nabi ekil tokil epanik kenian bi kanjing Nabi pah eparengaki dek ketatangkeh dek kaca kanca Siti Khadijah sebagai bentuk sodako dari Siti Khadijah
bahkan kanjing Nabi bini cuma asodeko kak dintok, tapi bi kanjing Nabi ini kayuk firu dikoroha. Kanjing Nabi sambil acerita kebagusan-kebagusan Siti Khotijah, kanat kada wa kada, kanat kada wa kada. Siti Khotijah jelam baki oding bagus da iya, bagus engak riak, bagus da iya. Sampai Siti Aisyah rajina seki odi ini ke adabu, maghirtul ahadim min nisa'in Nabi, maghirtul Khotijah. Sengko je tak tamburuan karajina kanjing Nabi se sapono. Apa dene ben kok tamburuan ke Siti Khotijah? Dadi Siti Aisyah ini kan karajina seki odi elok tamburuan. Siti Aisyah justru tamburuan karajina kanjing Nabi se ampun sedek. Apa napa? Polan kanjing Nabi setiap setahun dari setan Siti Khotijah. Ai sadekai. Ben ikat cerita ke bungkusan hadirin. Iya lem Siti Khotijah bi Gusti kanjing Nabi sampun sedek sampai Siti Aisyah gak ditu tamburuan padahal Siti Khotijah ini keampunan tingkel umur. Jelas-jelas sih. Mangkana reng bini ini kan agar anu gak sensitif. Mak sensitif polan reng bini ini kan agar bi Allah iciptaki untuk situng orang laki. Jadi reng bini ini kan cuma etak diraki ala ke situng. Maka na bulan cuma etak diraki ala kisitung, maka bi Allah ring bini ni keibiin perasaan tampuruan seraja mak le bisa aja ge selaki ni ka. Maka na dubuna ke musleh adenan ke tinapa, seorang perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya walau satu abad, tapi tidak mampu menyembunyikan cemburunya walau sesaat. Jadi ring bini ni ka, cakopak. Jadi ring bini ni ka mun lebur kareng laki bisa aja gajah. Keng mun tamburuan make pasar aku ulu reka aku ulu ngki lakar reng bini ne ke Allah iberi perasaan setia kau reng laki apa napa pulan reng bini kadintok e cokop pagi ala ke situ mangka Nabi Allah reng bini iberi perasaan tamburuan raja pah iberiin sikap setia mun laki jowo ya setia setiap tikungan ada. Karena senika kan secara fitrah orang laki ben orang bini ini kelakar tak pada makanya orang mun masuk surga kan neka epos aposin bidadari tinggi mun masuk surga budian oleh bidadari cepon Allah dalam Al-Qur'an hurum maksuratum fil khiyam budian sampian mun masuk surga bekal ibrin bidadari bidadari setin ratin seesaba ilm roma-roma pah katanya nik bini nyaman mun kek laki oleh bidadari mun nik bini ing wala oleh bidadara bodi sampai katanya bidadara mak cuma laki seoleh bidadari mik tidak pembahasan orang bini oleh bidadara mak tak apa ada nik mak cuma laki dok seoleh bini ing katin apa hadirin secara konsep dasar orang laki ben orang bini ni kebur lebur na tak pada cepun ulama ring laki ni kah sepura bu gunakan je lagi ring laki ni kelakar etakdir bi Allah burle burna ring laki ni kakau ring bini maka namun laki na sampian ngetelak ring bini begbece atau lecek kiri normal wahahaha kan lakar ring laki ni secara fitro bi Allah epa lebur kau ring bini burle burna orang bini orang bini kah benih burle burna benih ring laki maka ring bini makin meleng ada remah mun la alake beres mun ria bu andi bini pah ngerti lak ring bini ada tim ngolosot sudah baru boleh siapa aja ringnya apa kan ngeki kak punten ini kalau secara fitro lah karbi Allah burle burna ring laki ini kau ring bini benih kau kau ring laki ngoda mak ring laki tua apa kun lebur kau ring bini bu pak kun tak percaya tanya ki bamba selo umur sengang polo iya pak kak mengerti lah janda ki lebur ku tak nyempit ora lah mun pangarah apa ada ki ngade pangaruh heko masa ki tro bini apa le ba kau mun tek ketek keng ketek kedalo bisa heko dan yang ke gambar dia umum tek-tek pada yang ketek-ket saya lo bisa bu awam bu mbak bener-bener mbak bener-bener apa lebur mun ring laki ni kamu kesepogi bakun lebur tak ning nyala aki ni kampun kesokan Allah bu ni ketak biram bu ni kamu ni kelakuan keliru kicak ting lebur mun lebur ku salah bu ngi kan
Tak mau nabi ni boleh saya lanya lajang sambian. Mungkin keng lebur saya keng lebur. Makai kulo, aduh lebur kata laring bini kak. Keng takut saya bini boleh. Aduh keng munteron. Amit kan ibini esoroh lah. Le, dia nak macam abinya boleh. Terus, terus. Buang ngebun bungkan, naik kok. Beni bungkan apa awo, bungkan apa awo rom. Ada suruh mulai kader dengan ini. Ini kan secara fitrah hadirin. Secara, makanya lambat sampai. Coba-coba lambat aku tak boleh lagu sini kak. Pernah suatu hari ku temukan kakek dan nenek bertengkar di jalan. Berdiri. Karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang. Walau berjalan dengan istrinya, dia masih sempat bermain mata. Dasar lelaki tua keladi, makin tua. Kiu 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 kiu. Lakar secara fitrah dek laki ni kak, di Allah burle burle dek laki ni kareng bini. Mangkana mun masuk surga ni kak, hurum maksuratun fil khiyam. Ireng laki sampean mun masuk surga kemudian bekal ibrik bidadari bidadari. Akhir sampean semangat ibadah. Cak teruk ke bidadari. Bener. Ketidak remacara setelah oleh bidadari. Mangkana epos aposin bidadari. Polan burle burna orang laki ni. Kau orang bini. Sementara orang bini hadirin. Anak pemik suarga ada bidadara. Burle burna sampean benih orang laki. Mangkana mun masuk suarga orang bini. Cepun ulama. Yuhallawna fiha min asawira min zahbi wa lu'lu'a. Walibasuhum fiha harir. Budian sampean mun masuk suarga. Sampai sokona iklengi emas. Ibriin mutiara mutiara bahkan kalam pina ibri kalam pisotra mama sambian mak kalam pisotra burle burle reng bini ni ke WC kalam pi emas angki ego ki ngali ngedek remak orang laki enten ketunya ni tak lebur maka orang laki ni kebun bujang tak alako arama tak alako orang laki ni ke tak lebur ketunya kak. Apa kapan andi bini me alakko? Oh iya yonyong di bini nebun malam. Tek kureng lakai hukmun bujang di mecek seng kesalah gua. Bener. Baru pan andi bini. Abu kser. Apa? Di si bini hata maki bun malam. Maka reng lakai ni ketunya tak eman. Reng bini korla atur ocak kasi lakai. Sambian tak gara-gara pikiran dunia kak. Minta anak buku yang meliaki. Bener. Reng lakai tak gara-gara pikiran dunia kak reng bini. Keng mun reng bini kak cek likuli dunia nak kak. Tak percaya, encem kalau ngeben gelengah, cuan bi sampian angkui kai modal alako, cenci itu lo bulan, oleh itu lo bulan jauh bejar, mung tak tu lo polo jus ya. Oh mak, lain cem kalau ngeriak, encem gelengah, cuan bi sampian cenci itu lo bulan, oleh itu lo bulan jauh bejar, ku tak kapan tedungah. Maraka kalau ngeben geleng kau jangan lambat kaki yang telo bulan, jak lima bulan tu kata ibu jer bini yang dek remang kau jukan ni bini mun tak ngaku tak nyaman jauh jauh jangan kau bini ben boleh mun kau angkui kan kaki ketang tu kak senyaman kak jadi dengan dunia kak mat bini sudah mati atlet angga kak jadi segi boleh lepas lagi kau bisa kelinju kaki saya kocak deh bu habis apa kopak deh iya kaki deh saya kocak deh sambian ni habis hahaha. Ini kata akhirnya pikiran dunia orang bini aruk teruk ocak sabar ben panjang kala bener lah kandeng ben sampai nak abi lumari ben esenak kiba sarung ben esenak mana ngi perik aku sabar ngocak je dengan kandu sarung mana ong pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Reng laki ini kubur lebur nalar secara fitrah bi Allah. Orang bini secara fitrah, bur lebur nafunten. Kalau andi laki cukup, lakar lebur reng laki bur lebur. Nekor andi laki situ tunya. Mangkana seorang laki-laki itu akan mengorbankan hartanya demi seorang istri, sementara istri akan mengorbankan suaminya demi harta.
hari ya tunyana kursi bisnis bunga ibagi kapino gara-gara pikiran. Seorang suami akan mengorbankan hartanya demi istri, keng bini akan mengorbankan suaminya demi harta. Ti nama kese laki tak le mulia laku sebenting pesena benya hangki kok kak ya Allah mi ontong tak abini dinna engko enten bu ongkua ada kak ngaleng ada kak reng bini maka selaki tak le mulai di Malaysia lo pak apa lo kira pikiran korban bulan kereman lancar enki toh dia mau tak berjajah eh laki na sambian ikaw bolong tak laku keng melarat lalu mah kejabu tak le mulai keng kereman banyak milih si kemah ah milih si kejabu kan marki ngaleng tin nama kilang maka tak pati apa longkor besi banyak cahaya mondek laki kanan tun maka tandik besi kur apa long ben anak bini tenggi kan keng mondriak tin nama kisah laki maka di laku mulai lemalem tengah ada tegabung kok geri keng tadi polong-polong kapi kan lo itu masih kemasih dikentik lo pahjurah aja kapi kadarin sara anak kok ada selaki yang nyanyi panas kepanasan hujan kehujanan demi anak istri rela ku jalani aku langkahkan kaki mencari rezeki kalau sudah kaya mau kawin entah nyaman di mudi nego. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana hadirin, pos apa sareng laki bareng bini kita tak ada cek pun ulama beris ada bu. Mangkana dengan laki mun masuk surga bidat dari sejen jaki. Orang bini mun masuk surga yuhannuna fiha min asawir min dhahabi wa lu'a wa libasuhum fiha harir. Ibri emas beni karo tanang sampai sokona emas sih. Emas posa bu sedekah sampai orang bini suarga berde sebekan ibri pajung emas enggak kan mondek laki pajung emas kaya nampak keng mondek ibri pajung emas ku tak kira pikiran macam ibu kaya tang laki bini boleh kok konten oh ya pada bentang bini mondek ibu ibu gula makin nyaki tak terlalu pajung emas nek tinggal gula pajung negedeng gue kaya nampak kan berde lagu madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu biar kulit nyaki kan ibu ini lek sambian pilih yang di madu apa yang diracun milih sekemas sambian pilih yang di madu apa yang diracun yang diracun bini kuleng dan pilih yang di madu apa diracun gak apa-apa mas saya pilih di madu asal sambian siap diracun riang kok si eromate Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad tetilakan secara fitrah tak pada hadirin secara fitrah lain antara orang laki dan orang bini saya risau tak pada Allah subhanahu wa ta'ala maka karena orang bini gak dintok cukup situng orang laki maka ibrik perasaan setia ada ke orang bini maka orang bini gak dintok tidak bisa mengontrol perasaan cemburu maka nah ketika Siti Khotijah iya hal lebih Nabi Muhammad bentahun eka benda ke fuku senak eka benda ke sayinak Siti Aisyah sampai ada bu maghir tuli ahadim min nisa'in Nabi maghir tuli Khotijah saya itu tidak cemburu dengan istri-istri Nabi yang masih hidup justru saya cemburu kepada seorang perempuan yang bernama Khotijah kenapa? Karena dia selalu menyebut kebaikan Siti Khotijah lah saya kengpulan ke fokus enak dinto hadirin eka beledok ring bini tamburuan makanya sambian kak mun akan cek orang bini lain cek pake dingkanya ini sambian jelas sambian mun akan cek orang bini lain letin ini kamu akan cek cek pake dingkanya ilmu karomah dia tak percaya oh tiaki deki mun tak gede penitulit napang sih andi bini kan hei andi anak berapa bini tampak Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad
Pon, terus gi. Dari hadis ini di ulama nyata aki hadirin bahwa haul gak dintu beni perkara anyar. Ngeh hole esa tahun ni orang setok gak dintu ekalaku sereng ajuran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa dekai orang mate. Eka beni cuma mangken mulai dari lambe gak dintu hadirin. Terus Kanjeng Nabi atua aki orang mate. Gak dintu sampai mangken pakun itu dari zaman Nabi Muhammad. Bagaimana ketika Nabi Muhammad entar ke kuburan, napa jawabna Gusti Kanjeng Nabi, assalamualaikum ya dar qaumim mukminin. Napa assalamualaikum? Assalamualaikum ni ka doa. Assalamu tining keselamatan, alaikum panik atas sampian kabi. Ya dar qaumim mukminin, wahai romana orang-orang mukmin, eka dimak e kuburan, Kanjeng Nabi atu aki selamat hadirin atas kuburan. Kanjeng Nabi pernah mendoakan orang yang ada di bake. Kanjeng Nabi teman keluar berteman dari telma ketika asarin entar kak kemah entar kemak baru bake. Kanjeng Nabi kak dintu hadirin mengangkat tangannya di kuburan pas adu aki orang sebeda kuburan entar ke kuburan adu aki orang seta iya hole bentahun esa dekai orang seta kak dintu termasuk ikalaku bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kak? Jelas. Tetapi mungkin aku sampai berdoa cak ada bu. Apa cak dengan Kanjeng Nabi ini kalau buat tak ngehole? Ia mungkin nyari hadis Kanjeng Nabi pah nang ke teror berdasarkan sistem berdegung mau nana apa dia ada hadis kan? Maka sampai kiamat kurang dua hari tak kira nemu. Mana dalilnya? Di mana Kanjeng Nabi lambu abu dagi acara pah berde teror bu? Di mah hadis Kanjeng Nabi pah ngucang son sistem. Kemah hadis pah berde hadraan. Ia mungkin nyari hadis sesani kata ada hadirin. Jelas, cuman secara hakikat, secara makna, secara substansian, kenapa saya kalau makin gak ditopah deban saya kalau Kanjeng Nabi, kenapa ajunan makin gak kumpul atau akhirnya orang setu, lambat Kanjeng Nabi atau akhirnya setu, apa pun ten, kia atau aki, pada nih kehadirin, tetapi pun pakap view kau tuh pada gak, muntah kalau Kanjeng Nabi bid'ah, Kanjeng Nabi lambat tak mau kumpul orang ada Eropa, muntah kalau makin bid'ah, muntah senikah. Ekalah kau Kanjeng Nabi bin Akapi makin neng ekol pori bin agak bila Kanjeng Nabi sentar kak kantor nambu mentro tak bin ah nalle ke Madinah Akapi zambiannya bener Kanjeng Nabi lambu ajubaan makin gula ben sampai nasorongan bin ah Kanjeng Nabi lambu tak sarongan pakai jubah Kanjeng Nabi ngakui jubah kak din toba da Madinah hadirin padang pasir gula ben sampai najubaan beda jubahan bahasa kaalan duk ke tengah sabe kan sepidu mana je bener jadi aku udah sampai gak dintu saya kocak nurut ini aku bunuh pak kutu jadi cepon ulama ngiring gak dintu bada seetoro S7 beda pada etoro bada seetoro S6 lolo karena beda ampun lain contoh Kanjeng Nabi ada dengan kuih telo geriki hadirin Kanjeng Nabi pun ada telo geriki ini ke cepon ulama ya bisa telo geriki Kanjeng Nabi ini ada roti kan ben korma si ada muntak korma roti ya telo geriki undangan merongki ngaku telo geriki maka saya hari tak boleh merongkin aja cara nak ya pemiring serdeg ya hei hei Lekong selangkong jelas-jelas sih ketika ini siapa dan roh Kanjeng Nabi ini kan lamba ada tiara pemangkin tak boleh berdua itu benih paksa nih kehadirin lamba bi Kanjeng Nabi sedangkan ini ke ecer-cer mangkin pah kutu cer-cer ya ecer-cer pada orang saya pakai kantor pah ibrin berkat tungi dengan napa berkat rebenak dengan sepos ampun setan ini kepada kak jelas-jelas sih eka berkat ini kau sudah kau ini kami ibu kita sampean berkat ini kenapa tujuan ini kak sampean sam tamun lamba entar ke acara ini ke kengkulan lain mangkin panjenengan ecompong deeren tak bi ke abi
Tapi berkatnya ke sampian yang tendas artinya bunuh waktu kau jadi orang menang. Jadi kan orang makin tabik ke abik pada banyak orang. Tapi anami yang paling berkat kak dia untuk saudara kau nasi sete hadirin. Si Odi mungkin tak foto ke berkat. Tapi saya sete, dia punya sete. Oke. Yang sebenarnya Pak Tori maksudnya. Cara kemia kaki ya. Tapi yang sepuluh nampak tori ini gak mungkin. Kak dinto hadirin sefoto sebeda ialah berzakat itu. Sehingga kalau benda sedar kaya kati mungkin gak dinto. Sesete gak dinto. Eba salam berdoa Allah. Eba becer bi Allah. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Pon jelas jelas sih. Jelas. Jadi hadirin, saya kocak nuro ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kak dinto kau leban ajunan. Beni pak kutu. Cek proses setade beda nah antara zahiran wa batinan karena tak mungkin karena mun pas kutu pada zahiran wa batinan makin nang emat urang kibit ah karena kanjeng nabi lo teman apa jeung emat ura boleh benajuran apa jeung kan to kan debit ane kan mun pas napas enya mebit ah se tak teman ikalako Gusti kanjeng nabi kak dintok bit ah mun pas kutu ngalako se ikalako kanjeng nabi kak pi ya cuan make sepeda nak kente onta kendek ki kak jelas jelas paham gi. Jadi kadito perlu ibadah Pak hadirin karena lebih-lebih mungkin daerah Donggala nika sudah darurat terkait masalah hal gak dinto sehingga Donggala nika sekecok-sekecok bid'ah bahkan Donggala nika orang yang lebih disi tanda haul mungkin hadirin tanda maulid tahlilan tak ikalakuan apa tak ada Pak kenceran tahlilan nika tak ada Pak padahal tak usah bahas hadis dan ayat masalah doa pangkenjaran nih kak Gus Dur lambat teman ditanya aki Gus orang Nahdiyin itu orang Madura itu kok ngirim Fatihah ngirim Yasin kepada orang mati masa orang mati kirim Yasin dia kenjaran depak kasih mati Gus di Gus Dur jawab depak mi itemu cak depak Gus mukok mun ngirim Yasin lok teman ipa beli dia. Ini kada guna Gus Dur hadirin. Kanjaran ni kada bisa bagi kareng lain. Buktena Kanjeng Nabi ngajari badal haji. Ketika ada orang setu kilo haji, haji kibis odi oleh napa tak oleh? Oleh kah? Ni ka amit ka Kanjeng Nabi ni ka masalah badal haji ni. Ketika ada yang sepuh nak tinggal nomor, potran apa amit dengan Kanjeng Nabi. Yang sepotan gula wafat ke oliatan gula hajjaki dari yang sepotan gula kala bala oleh hajjaki kencerna haji beki kering tuana itu berarti kencerna saya kelaku bika ula ajunan oleh keremaki dek ke orang seampun saya hadirin jelas jelas gitu. Tadi sampean baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Kan oleh kenceran sampean kenceran Fatihah. Le kenceran Fatihah ni di sampean de remu umpama ikere maki de orang mati. Ki meta oleh jadi sampean mangkin ning. Jelas. Sampean sedekah PC di sampean areh engko sedekah ariah. Kan oleh kenceran sampean. Keng sedekah di kok kencerna ibu ke katang embuk semate. Dapat hadirin. Sebenting ganjaran saya kalau kubik sampai ni ke sah, maka ganjaran sampai ni ke oleh ekene maki dah kau ring sampun dah tinggal tunya hadirin. Jelas jelas. Maka ada cakap mang hadirin. Tore tu aki. Lalu bagaimana terkait masalah perbedaan pendapat dan boleh juga perlu ada pak mungkin hadirin. Perbedaan pendapat terkait masalah depan ganjaran yang terjadi perkhilafan seulama bedak debu depak bedak debu tak depak nikah terkait edelum telok perkara cepun ulama sepertama perhatikan mun bedak seadebu bahwa ganjaran gak dinto tak depak perhatikan kalau ada yang menyatakan pahala itu tidak sampai kepada orang yang mati gak dinto mun beni selasitung dari telok mun bedak selasitung dari setelok biittifakil a'immah setuju ulama sepakat ganjaran gak dinto depak api hadirin sepertama dari anak ke orang tua. Nika ulama ada fitu pendapat hadirin. Selain pendapat nika mun kata tangga sampean ngirim kata tangga mun di anak ke orang tua ada tak ada pangkat langsung depak.
Napa napa boleh ehosos? Tak ehosos mundi anak kering tuan ini ke depan. Tafadhalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap kencerna anak seikalako. Maki anak tak ngosos kering tua. Kencerna anak kadin tu akili kering tua secara langsung. Apa napa sebab? Karena ring tua titi wasilah anak kadin tu andi ilmu. Jadi gara-gara ring tua anak tukang patiha. Gara-gara ring tua anak kadin tu oning ngaji. Maka anak ni kayak kocak amal. Ketika ring tua ni kesete anak ni ke amal akili kering tua. Tak usah hosos mun kering tua kak. Depa napa napa boleh pak ehosos cung depaan boleh cek sebab beri bayi masuk apa napa boleh esotok bebenya kenceran maksud tak ala kubri yang ngaji beri jadi kalo ni ke kenceran depa kering tu napa napa boleh pak ehosos etaraki maksud tak terus saya kekenda apa bisa sampean ibu bahaya ni kak lagak. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi senakin khusus ni kehadiran mun kareng lain, mun kareng tua tak usah khusus. Sabora. Niki bimbian bah boleh ke bela Wahabi bimbian. Kocang gelo mun kareng tua tak oleh khusus. Benih tak oleh khusus mun kareng tua ni. Kamu kita khusus depa. Napa nak boleh pah khusus ya nu cever nu. Jelas jelas ki. Senakin khusus ni ke mun kareng lain. Engak sambian mungkin. Nyumpeng apa teh hadap kau ring sepona bapak tori ini kan nakin khusus bisa sampean karena sampean benih putrana kan mun pak tori ngah oleh ring tua nah hadirin pak tori maca Quran pak tori maca fatiha mak kita khusus pakun masuk ke ring tua apa kun depa apa napa karena anak nikah amala orang tua ben anak kak din tu bisa andi kelakuan bagus gara-gara bi ring tua dalam bek sik pengaji sebalika mun pas sampai anak kak din tu tak pengaji hadirin bi orang tua gara-gara anak tak pengaji pah anak ni kebudu gara-gara budu pah laku maksiat satu je tu sesek kalau anak gak dintok karena kullu dhanbin amilahu alai satu je tu sesek kalau bi anak akhili garing tua tak kira khusus ni kak anak ngecok khususan ila ruhi bapak tu sana ngecok ibu kia kebak tak usah akhili tibi mungkin anak seala kau dosa gara-gara bi orang tua tak epa ngaji keng mun bi orang tua tak epa ngaji tak sebab ke pondok sebab ke kiai sebab ke madrasah keng anak pah meleng mulai teti maleng maka orang tua ni kata roh nuruk cek gula ben sampean si wajib mengaji mun ma pinter ma bagus ni kata wajib karena inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kau leban ajunan tak bisa ngubah orang epa bagus Allah si bisa ngubah epa jadi bagus sepenting putran sampean pengaji sepenting sebab ke kiai sepenting sebab ke madrasah sebab ke pondok pahjen meleng beda ke pangeran yalah kula mari made pak pangeran pegun meleng napa jang sampean gua kilo bisa kan napa napa lekor orang kol pore gundaunan dia nabi no tak bisa ma fokus putran saanya makan an hadirin nabi no ni kan nabi bon rasul tapi tak bisa ma islam putran Nabi Muhammad ni ke Sayyidul Anbiya wal Mursalin tapi Nabi Muhammad tak bisa ma Islam baca ding Abu Talib padahal Abu Talib kak dintu saya dukung perjuangan kanjeng Nabi tak bisa ipa Islam anapa urusan hidayah ni kata roh norok kudugan sampean kak sepenting lah usaha fokus tak fokus bawa bacangan lah ta'ala jelas sepenting lah usaha sepenting lah usaha hasil pasrah akidah ajunan Allah king insya Allah mulai usaha akini kejelok cek saran kak artinya senikah tangan anak je lai pengaji biko tangan anak je biko lai sekolah bah kenggi teti maling iya mun e pengaji bai teti maling mun tak e pengaji mate e oreng reka iya senekam teti mun bah lai pengaji ki cuba mun tak e pengaji bani karo cuba cek cuba kan senekam secara akal padina ben oreng nang ke pengajian pah entar ke kiai cabis kiai tak langkung sarang ngaki kiai tak ojen kiai kapan pengajian pah ojen pantar boleh ke kiai kiai ma ojen kiai jadi gule le soro sarang ngaki pah ujen katanya kada remak nyambit ya enak nih kaya sarang na ujen mun tak sarang banjir ya gua jadi pada lah ibang ngaji ki coba mun sampai tak ibang ngaji gua bani karo coba cek coba jadi sepenting lah usaha hadirin mentar kau leban ajunan ketika situ bina foto pada sedekai pada iya holen pada iya kengain ketimang kini kak cepo nak cara nak pun tahun pak pun tahun nak ni kebi gulik lagi gue pusing aku mikir ni gue celuk kendu bapak ibu hadirin saya muljaki Allah jadi ngeholen asa tahun ni kak
adin toba de zaman ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jebon gi buruk, carang khonna pun ten beni kala ben ketika adin to pah bodo tero, pah bodo son sistem nangge pengajian. Mun Nabi Muhammad nangge pengajian siapa sa ceram? Cek Kanjeng Nabi di min sebaling ade. Jadi ngah khonna beni kala ben ketika adin, tapi iya khol esa tahun ni sini kala. Jelas jelas. Bon, jadi mun beni sa ade buta de pak, napa sono mersitung gi buruk? Alhamdulillah langsung hilang ini. Padahal kita turun dulu. Langsung kita lupai di nak. Nah. Mula, mun beda saja buta depak. Kak din tukeng beni anak kering tua. Mun di anak kering tua. Ulama setuju sepakat. Kak din to pasti dep. Mertung. Senomor dua. Mun beda saja buta depak hadirin. Kak din tu cepon ulama. Mun tak ebe cae kopurna. Mun ibu cakap kau burna kah? Ada tak ada pang? Meskipun saya macam ni kebeni anak, ni kebeda kau buran ni. Sampian gelak macam Yasin ni atas kau buran ni kan? Maka makin saya macam Yasin beni anak yang saya ada. Mun lah ibu cakap atas kau buran, kadin tu pakun aman faat ke saya ada. Cepon ulama, napa napa le orang hadirin macam Yasin pah tak ada, pah ke saya ada ni kan? Ya atas kau buran berderpe. Rabbah ini kan macam tasbih Allah. Karena Allah ada dalam Al-Quran. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal arad. Sebeda ilangi dan sebeda bumi. Macam tasbih ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbah saya macam tasbih ini kan. Kasih ilmu kubur ini ke amanfaat. Seilmu kubur ini kesajian saya. Umpama saya gara-gara tasbihna. Rabbah. Seilmu kubur ini kemun seksa. Paringan seksana. Gara-gara tasbihna Rabbah ini. Makanya kita fikih haram hukum mana bu rebo ya tasakuburan li'annahu tafwitun an hadzil mayyit ta'ulle hukum mana bu rebo ya tasakuburan mun sampian kak dinto kita ulle mun rombune kak yeri kak sabur se mun se tasakuburan jek diguli kak paham jadi mun beda kuburan mun sampian takok bi onar abadakin acara rebo se yeri kak kuburan kesapa berusai kak di keng mun se tasakuburan ni kak jek diguli hadirin. Napa? Dari mana? Dari Mayu. Dari Mayu. Mayu. Dari minta akabin Mayu. Ya cor. Apa ong huan ni kan? Tak percaya periksa ni ke kia ini ke dekik. Periksa ni. Ketina apa hukuman nebuk rupiah tersebut kuburan? Cak mandeman pikir nak lihat. Nabi Prophet saya kau furan, nyuku kau furan dim mengada. Wahohoho. Jadi mun beda kan kau furan ni kahdirin. Makanya malah kau furan ni kecapun ulama. Mun sampai kau furan ni kepah. Ada butung but ni terasa kau furan. Kak dinto epa kontamen ni bi ulama. Tamen ni mak lebar di semacam atas bijak sampai gundul kau furan. Apa yang kaki yuk kok mulia oke tam karena Kanjeng Nabi ini kalau ketika berdua kuburan gak dintuk seksa idealim seksa Kanjeng Nabi makon sahabat untuk ngalak papana korma papana korma ini kepah itu cekaki itu sekuburan kenapa dia bunuh Kanjeng Nabi la allahuma ayyu khaffafa malam yai besa sedua sebeda ilim kubur pola-pola bi Allah iparingan seksana selama papa nakor maka dintu kita kering mungkin pakun nacek odik papa nakor mak sebebe seksana iparingan mun iseksa anapa? Karena papa nakor manika selama odik maca tasbih ke Allah akhirnya madura kan tak mungkin ke kubur ngibu papa nakor mak tapi kira akhirnya pak ngibu kembang pandan eser-eser kembang melati kembang napa pak ketika nyala seesabe itu sekuburan ini kepada hadis hadirin keng hadis sebab panah korma bid'ah lambat papa panah korma itu timun terlalu kanjeng Nabi ya beriin papa panah korma namun di mana papa panah korma aja ya pun pak ngunik ke Mekah ya kita abad ke kuburan kering di tengah atas saya papa panah korma ini jadi papa panah korma ini kamu kaya kelakor tolok kutupah papa panah korma juga hadirin butung buan saya lain mungkin benih papa panah korma gak dintobah ada makanya di ulama akhirnya di ulama konak ibrik kembang pandan arah apa kembang pandan abid seelobah
salah abit seelo kupah bau narok om. Jadi selama kempeng pandani kebeda ya tasakohu dan selama kita enop, maka gak ditu maca tasbih Allah subhanahu wa ta'ala. Munlah kering ambu. Maka ada orang kona menyelesaikan sebelum peleman, mau tekaju pah etat cekaki tasakohu dan. Bada sekat ditegi. Aki, anak ame etat cekaki tasakohu dan. Karena selama etat cekaki ini ke odi, maka gak ditu maca tasbih. Ken mun etat cekaki ini ke mate. Mula kan kok ada seorang mulai kat dia fikir ada kerupan jadi ada bahkan dia apa salah kebih begitu kok ha tahu beri sejanda le diungis burung la hawla wa la quwwata illa billah Pak Tori tak nak kau mengucam gula boleh cek begintar ada ya bahkan siapa paham lo pun kebi begitu tak mampu kan yes kurang 10 menit ah mulai kurang ke kurang abid mayu muni pak abid iya mayu pak ngaji ini dari pampudung benti suhu sekali kok gak kemarin apa ya Allah. Cara kemia ya. Cakila. Sake. Tular. Es, martelok terakhirnya. Senu martelok seterakhir, kalau ada yang menyatakan tidak sampai hadirin. Mun bade sanya ta aki ngirim kenceran dikata ada pak senomor telok cepun ulama kak dinto mun ta itu tutup kala bendu a mun itu tu bendu a kak makila iba ca iroma maki semaca beni anak mun itu tu bendu a pakunda pak mun iba ca kata skoburan makila itu tu bendu a maki beni anak tibi keng mun la iba ca skoburan pakunda pak sini kena mun di anak kareng tua makila tak iba ca ekoburan maki tak ihosos pakunda pak jadi mun si telok ni kebeda selah situ ngahadirin dari anak kareng tua si nomor dua iba ca itas koburna maki beni dari anak si nomor telok salah beni itas koburan beni anak ang nak sambian mangkin iba ca lapangan pakunda pak sepenting itu tu kelebon doa teng kubik sambian nah datul ulama manhaj syurkotun najiyah setiap pengajian haul pasti samarida pengajian itu tuh Allahumma taqabbal wa awsil ma talawna wa ma qara'na minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma staghfarna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah muni terusakin yang kumah pengajian dari kan pasti itu doa kan maka mun bade salah situ mesti telok ni ke hadirin ada tak ada pak ulama sepakat pasti de pak amin Allahumma amin Allahumma untung aku leben ajunan masyarakat Madura ben sekitar telok ni ke pasti hadirin telok ni ke pasti bade mangkan aku leben ajunan cek ku beter selama orang kolpoh kolpohi deng undaun selama ki telok kak dinto elaksana aki cek ku beter dengan sepuluh kaulah ajunan seampun saya tabi Allah subhanahu wa ta'ala bukan ibu selamat amin dengan sepuluh kaulah ben ajunan saya tabi Allah bukan ibu pecerah amin dengan sepuluh kaulah ben ajunan kak dinto esabak irawdatun min liadil jinan esabak kesitung kepun sekepun kak dinto merupakan kepunan suargana Allah amin Allahumma isadakai hadirin malah ini lembab masalah sedekah ini kan Nabi lah karena debu sekat itu irhamu mautakum biddu'a awis sodakoh irhamu belasani serah sampian kepi mautakum dak ke orang mati na sampian kepi biddu'a kalau bentu'a mun sampian ni serah ke orang mati maka cek karo tangisin tapi dua aki tapi benih patah oleh nangis benih tak oleh nangis terkadang guna teman ngiding mun bodoh orang mati pah keluarga nangis pah bodoh semocak cek tangisin nak nisar saya mati karena mun etangisi saya mati esek sabi Allah teman miring jubuan nih kak mertung merdua benih jubu sini kak tengati aing mata nata kok nyap cap tepak kamai jidah bodoh sini kak pada benih bangkalan nomor telok
depan bedereng mati keluargana pahkosang ngekekoceng. Arapa kak? Takut alingka ke majid cok? Arapa? Bereng majid jemun alingka koceng cukup boleh leh. Teman mireng ni kak? Berarti lengkapi kolpur ya. Cang sapa ring mati mun alingka koceng ni kepas cukup boleh kak? Mun ring mati ni kailing kai koceng juga boleh je ak ke koceng gelong molong aki koceng babenya kapan mati leng aki je ke majid tu boleh dia mati boleh leng kai koceng juga boleh dia mati boleh leng kai koceng juga boleh kan cabut seng ke malaikat maut senyabu tu nyabu lagi yang ilan muka yang mun ring mati leng kai koceng juga boleh. Hadirin, bagaimana terkait aing mata tak boleh nyap-cap ke majid? Dan gula tak teman mengki keterangan kak din toh hadirin. Saya ngocak tak ada, tak kok gula saya tak uning. Jadi pun gula romo-romo ngocak, tak ada. Ada keterangan nak, tak kok gula saya butuh. Jadi tak bengal ngocak tak ada. Keng dan gula tak mengki keterangan, saya tak muliak. Jadi pun tak penapa. Aing tengal nyap-cap kering mati, nyap-cap ke majid ni tak penapa hadirin. Jelas? Terus kasi napa cek pun mun ring mati ni kai tangi sidi seodi se mati kadin tu eseksa lakar beda hadis hadis muttafaq alaih hadis se riwayat ki Imam Bukhari ben Imam Muslim hadis se nikah innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bi baka'i ahlihi alaih mayyit ni kapakan eseksa bi Allah ilim kopur gara-gara tangi sena orang seodi kasi mati hadis ni kai riwayat ki sareng Sayyidina Umar ben Putranah. Terus neng kitab Syarah Muslim Al Imam Nawawi ajlasaki pah sagak din tu dibuna Imam Nawawi wa ankaratil aisyatu hadzal hadis wa hajjat biqoulihi ta'ala wa la taziru waziratu wizra ukhra wa nasabatha ila nisyani Umar. Cepun Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim ketika ajlasaki hadis bahwa orang mati gak din tu esek segara-gara etangi sibik seodi Imam Nawawi pahadebu Siti Aisyah lo ndak ke hadis kak dintoh Siti Aisyah rajinah kanjing Nabi nikah ada bu punten kanjing Nabi tak kira ada bu senikah wahajjat biqaulihi ta'ala wala taziru waziratu wizru ukhra cepun Siti Aisyah tak mungkin kanjing Nabi nikah ada bu bahwa orang mati esek segara-gara etagi sibit seudik tak mungkin cepun Siti Aisyah polan Allah ada bu dalam Al-Quran wala taziru waziratu wizru ukhra tak ada orang ni kenang kumtusan gara-gara ikalaku bi orang lain artena tak mungkin benda orang esek segara-gara kesalahan orang lain tak mungkin orang mati esek segara-gara tangis seudi karena ada hubungan nak dekat cepun Siti Aisyah wa nasabatha ila nisyani Umar wa ibni cepun Siti Aisyah ada Sayyidina Umar seari wajah taki hadis ada keng lopar ya benih da iya dia ada keng lopar cepun Siti Aisyah akhirnya bi urama pah irinci orang mati ini kaitangi sin seta ule ini kemun dilembab masalah dua perkara sepertama seta ule mun se mati kak dinto awasiyat ka se odi sebelum mati saya ngak kanak ya mun engkau mati saya ngak tangis sila banyak. Ketika mati pah etangi si ongku nika seta ule karena gak dinto tradisi Yahudi cepun ulama batung. Nomor dua nangis sireng mati seta ule kak dinto mun sampai niya napa niya nika meratap sampai seakan-akan tak ridho kata diri Allah aku tak kalampi aku tak obu aku lu kata anian pahacar yang sekuat dah ayo niya seta ule bu mengkroking nangis tak kenapa keng mun pahateng bulunteng masuk ke rumah tegak tak ningkala paha flut seretanian majid ekibar norah jadi katanya jadi ngocak norah ajua saya tak unle norah abu mungkin nangis sabia saya tak nampak paham mungkin pahateng bulunteng saya tak unle keng tak langkung gak gunakan dari Benggalan keng muni Benggalan paha berdering laki mati pas bini nangis ada yang jadi kata yang bulunteng haram tak abid saya lagi ya boleh aja Ibang Galan, muni dinakan cung saraan. Jauh kita oleh satu hari pah dengan peluk status kipas-kipas mencari angin. Duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat siapa yang kepingin mumpung aku janda pirang, ya kok? Kiu-kiu. Sampo tak gelem malah boleh sing nangis sabia seru kak karo king bung rembung saya laki mati nangis tak nyangka lecek rocek ya bi telo pereng
kasus yang ampotan. Kasus terkadang mungkin apa yang tahu dengan dibalik ampotan deh. Ampok kiengak tak kelak kisah mati. Saya pun nangis bungrembung. Tanya ke sekali engkau. Jadi enggak ada jahat sehat. Sakit apa yuk? Pada sakit apa nak? Beres lo sakit sekali le. Cak malam macam kiodi le. Haji ya kak. Le saya mati kik laku buk. Le pun saya mati kik laku kan malam macam kiodi. Mula tina kak. Entah gula kuja bikin tarung kuning kak kak. Butuh. Pohon paham 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 ki. Eh kalau paham mau mulai. Bonus. Minta tambah deh kan? Bonus. Saya minta tambah aja mula kenan ruwe yuk. Mula kenan ruwe minta tambah deh. Mula sampai lah kenan mengikuti hak air beri lebih kok. Cek muncang dah ada. Mula minta tambah. Menikah Robert deh. Nampak ki modal gemedok sekali mu. Hadirin, hadirat saya muljaki Allah. Pan jelas jelas ki. Wis pada jelas. Jadi atu akhir yang seta mun beda debu sudah depak, kak ditu berarti tak ada salah situng dari setelok. Si pertama hilang. Anak garing tua. Si nomor dua tas kuburan. Si nomor telok tutup kala bendua. Jadi tu ada tutup kala bendua. Ha ho ha ho. Mentar pada detilan jalan keselamatan. Amin. Mentar pada detilan jalan kebencian. Amin. On. Saya dintoh. Sebab saya berdepak. Sana usang biar kerja. Semoga saya berdepak beda manfaat. Detilan jalan semangat untuk kaulajunan adua aki asoda kuen anyu onaki sapora keluarga si ampun seta. Amin. Sehingga keluarga kaulajunan pada selamat pada tegak hajat. Amin. Nyereng bah tutup kala bendua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqah wal khatimi lima sabqah ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائي وأمهاتي بباطوري وإبو حرنا وإلى جميع من انتسب إليهم عند القبور وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسبابهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران
وحجاباً لهم من النيران وستراً لهم من النيران ونجاةً لهم من النيران وسلاماً لهم من النيران وبرأً لهم من النيران ونجاةً لهم من النيران وسلاماً لهم من النيران وفداءً لهم من النيران اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يستشفع به الخلائق فترحمها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والموس بالنبي خير وبأم المؤمنين الحمد لله رب العالمين kak nyon sabar kak kita kok beda kekeliruan kesalahan begelak ki bu sabar aki ki agak begelak mencari bi Allah lajeng umur cerita bangki boleh dan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan keinginan ridha Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.